Pacan pancekna kayaan ekonomi ngarojong Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kerengegeing masyarakat kelompok ekonomi menengah ke atas sangkan rajin belanja produk UMKM. Eta Gubernur anu dilandih Kang Emil netelakeun dirina lain promosi lampah boros tapi nulungan UMKM anu meh-mehan bangkar. Ngajaulna indeks tabungan anu dibarung ku nyirorotna perdagangan ngalantarankeun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngageing masyarakat kelompok menengah kaluhur sangkan rajin balanja produk UMKM. Eta Gubernur anu dilandih Kang Emil netelakeun eta hal teh alatan kelompok menengah kahandap teu mampu balanja leuwih ti sasari. Emil nandeskeun dirina lain promosi lampah boros tapi nulungan jeung lengan UMKM anu meh-mehan bangkar. Agar kelas menengah atas itu rajin belanja ya. Sekarang itu indeks tabungannya masih terlalu tinggi. Kenapa perdagangan ini menurun? Karena menengah bawah tidak mampu membeli, maka kita sudah berikan dengan bansos ya dan tunai. Nah, menengah atas terlalu banyak menyimpan uang ya. Sehingga itu juga memberatkan perbankan yang harus membayar bunga dan lain-lain dalam jangka panjang. Maka oleh karena itu, kelompok menengah atas saya himbau, tolong dibantu oleh media, untuk rajin belanja ke warung, untuk membeli baju di UMKM, ya, segala rupa dibelanjakan, jangan nabung dulu lah perintah Pak Gubernur. Nanti kalau situasi sudah normal lagi, mesin sudah normal lagi, maka diseimbangkan lagi gaya hidupnya. Ini tidak mempromosikan pemborosan, ini adalah menolong UMKM yang hampir mati. Emil ngembohan, ayeuna jumlah warga anu nampa kredit di Jawa Barat ngaleuwihan hambalan nasional, nyaeta 1,55, ari nasional 1,04. Samalah angka NPL di Jawa Barat dihandapeun nasional nyaeta 3,17, ari nasional 3,22. Samalah produksi jeung SDM anu digarawe ge ngahontal 60%. Budi Hartati, Bandung TV.